Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 malam ini, serta head-to-head dari kedua tim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Dari hasil pertandingan Piala Dunia 2022 tadi malam, timnas Kroasia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Lewat adu penalti, timnas Kroasia berhasil menang atas timnas Brazil. Dan di laga penutup, timnas Argentina harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Lewat adu penalti, timnas Argentina berhasil menang atas timnas Belanda. Berikut bagian babak 8 besar Piala Dunia 2022. Oke, yang pertama dengan hasil pertandingan antara timnas Kroasia versus timnas Brazil. Timnas Kroasia berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal Piala Dunia 2022. Selanjutnya dengan hasil pertandingan antara timnas Belanda versus timnas Argentina. Timnas Argentina berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal Piala Dunia 2022. Dengan hasil tersebut, timnas Kroasia dan timnas Argentina akan bertemu di babak semifinal Piala Dunia 2022. Lalu untuk daftar top skor sementara Piala Dunia 2022 masih dipimpin oleh Kylian Mbappe dari timnas Prancis dengan torehan 5 gol. Dan di peringkat kedua ada Lionel Messi dari timnas Argentina dengan torehan 4 gol. Sedangkan untuk daftar top assist sementara Piala Dunia 2022 masih dipimpin oleh Harry Kane dari timnas Inggris dengan torehan 3 assist. Dan di peringkat kedua ada Bruno Fernandes dari timnas Portugal dengan torehan 3 assist. Pada hari ke-19 Piala Dunia 2022 terdapat dua pertandingan yang akan digelar, yaitu pertandingan antara timnas Maroko versus timnas Portugal dan ada timnas Inggris versus timnas Prancis. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 di hari ini. Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 akan ada pertandingan antara timnas Maroko versus timnas Portugal pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan Videocom. Bisa lihat pada layar sobat sekalian, yang dimana dari 5 pertandingan terakhir timnas Maroko, timnas Maroko dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami hasil imbang. Sedangkan timnas Portugal dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, timnas Maroko memiliki tren yang lebih baik dari timnas Portugal. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 akan ada pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Prancis pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV dan Videocom. Bisa dilihat pada layar sobat sekalian, yang dimana 5 pertandingan terakhir timnas Inggris dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami hasil imbang. Sedangkan timnas Prancis dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, timnas Inggris memiliki tren yang lebih baik dari timnas Prancis. Ya, tadi merupakan jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 di hari ini. Silakan kasih komen di bawah untuk prediksi skor tim favorit kalian.